Ayo balap. Gak mau. Gak boleh balapan. Gak boleh sih. Roknya nanti, aduh. Ija. Ayolah, agak ngedes dikit. Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja pastinya. Jadi konten kita hari ini gua bakal nurutin kemauan kalian pada ya kan. Yang udah berapa lama ini ya dari... Pokoknya lama deh. Pokoknya emang kata-kata komenan Bang Mumu mana tuh masih ada aja guys. Dari kemarin, dari dulu. Karena si Mumu kan emang lagi breakout gitu ya. Gua aja dari kemarin tuh ngebujuk dia emang agak susah gitu guys. Masih malu-malu katanya. Nah jadi hari ini dia baru mau guys buat ketemu sama gua buat konten lagi. Dan ini gua udah bawa helm satu. Gua tadi sih udah bilang gitu ya kalau gua tuh mau jemput dia pulang kerja, niatnya kayak gitu. Cuma ya gimana ya, dia udah bilang iya tapi ternyata dia balik duluan anjir. Kita mungkin next time aja bikin konten jemput dia pulang kerja. Yang penting hari ini kita bisa ketemu dulu gitu guys. Karena ngajakin si Mumu buat jalan-jalan. Terus juga gua niatnya kan mau ngejemput ke rumahnya ya kan, seperti biasa. Tapi ada yang aneh gitu. Kenapa yang gua nggak boleh ke rumahnya dia nih? Gua bilang ya udahlah di warung aja seperti biasa. Dia katanya nggak usah, kita ntar ketemu di jalan aja gitu. Nih bocah aneh banget itu, nggak kayak biasanya nih. Kayak baru pertama kali ketemu aja anjir. Mau ketemu sama dia tuh susah banget. Tapi ya udahlah demi kalian pada gitu kan, nurutin kemauan kalian, yang penting kita bisa ketemu. Ntar gua bakal nungguin dia di warungnya aja. Soalnya kalau di jalan gimana ya, gak enak banget kampret. Oke lah, ntar kita skip dulu, lanjut lagi kalau udah ketemu sama dia aja ya. Jadi buat kalian yang selalu request Bang Mumu mana Bang, orangnya di mana? Nih si kampret ya dari tadi ya. Gue nungguin di sini nih. Ah iyalah, udah tahu warungnya tutup. Dia lewat doang tadi. Gue lagi ngedit nggak ngerti. Itu bukan aku. Hah? Bukan aku. Lah, terus gimana? Nggak tahu. Lah. Dia katanya kan tadi belum pulang kan, di luar dijemput di tempat kerja nggak mau. Terus ya, aku lewat sana bukan lewat sini. Kenapa nggak lewat sini kan, padahal ngerti aku lah. Kejauhan. Lewat sana. Alasan banget dia. Kenapa sih susah banget diajakin ketemu dijemput di rumah nggak boleh ya? Kayak orang baru pertama kali kenal ya, bener nggak sih? Nggak kayak biasanya. Iya. Dijemput di rumah nggak mau, diajakin ketemu di warung nggak boleh, ah? Bapaknya lagi pulang. Gak apa-apa biar sekalian ya, bener gak? Gak mau. Gak apa-apa biar sekalian, kok gak boleh. Suara kayak kodok ya. Suaranya ya. Dari terakhir kita ketemu suaranya udah kayak gitu kali. Iya. Hah? Jangan-jangan ganti suara, kita suaranya ganti. Ya enggak, kan Nano sering ngomong aku. Sering. Kalau ini bedanya apa? Apa? Sama yang dulu. Sekarang lebih jadi buaya betina? Enggak, aku kalem-kalem aja. Ini gue sebenarnya tadi udah memindah dari sore jam 3, jam 4 molor sampai jam setengah 6. Sekarang setengah 6 kita baru mau TW gimana. Jadi tonggak gitu dah. Udah gelap kayak gini. Udah mau mager juga. Gimana sih Mu? Aduh. Kita dari sore suruh nungguin sampai maghrib gimana? Nah, kali kita nungguin duduk di sini sampai maghrib ngapain? Ya salah siapa kesini duluan? Salah. Biasanya juga telat. Fix salah. Ya, biasanya juga telat. Iya, tahu cowok selalu salah. Emang biasanya juga telat. Iya. Kok oh, tiba-tiba on time sekarang? Buaya betina udah paling bener dah. Ya enggak. Maksudnya kan kemarin itu biasanya doang kan. Baru juga ketemu udah ngajakin musuhan ya? Enggak musuhan. Orang biasanya tuh telat, guys. Udah, terus kita gimana? Dia juga aneh banget, guys. Enggak mau boncengan. Dia bawa motor sendiri, ya. Jadi konten kita hari ini dia pakai motor sendiri, kita pakai motor sendiri. Ya kan aku pakai rok. Dia emang alasan dulu. Udahlah, kita mau pasang helm dulu, ntar kita lanjut lagi ya di jalan. Udah, ayo nyambung apa belum itu? Udah nyambung kan? Halo? Woi, kepencet. Jangan kepencet. Halo? Halo? Halo, ya kedengeran. Suaranya jadi aneh banget. Udah mentok belum?
mentok tit. Udah bunyi tut berarti mentok itu udah. Iya. Terus ini gimana kita? Gue udah bawa kamera 2. Lihatnya kita mau boncengan enggak jadi boncengan ya. Sorry banget guys. Ini aku pakai rok deh. Dia mah alasan mulu. Iya emang, emang pakai rok nanti kalau dibonceng itu kelihatan. Udah ayo jalan. Lagian juga siapa yang mau liatin Mumu ah? Pede banget liatin Mumu. Emang Mumu ada apanya, weh? Mumu ada apanya, guys? Weh, kita jalan kota-kota aja yuk. Ya. Kamu depan lah. Kan kita di belakang jadi pengawal aja. Ini gua enggak fungsional, guys, bawa kamera depan jadi ya udahlah kita matiin aja. Emang suaraku kedengeran? Iya, kedengeran lah. Kan fungsinya kita pakai intercom biar kamu jelas ngomongnya. Okay. Kita pek balap, guys. Pek balap yuk, gaspol yuk. Gaspol tali Mumu ya. Ayo katanya ini suka motornya kenceng. Katanya suka naik motornya kenceng. Masa ketinggalan? Jauh banget anjir. Aku juga belum siap. Oh, belum siap. Ya udah. Ayo dah. Ya udah depan. Jangan tahu kenceng-kenceng ya, gua agak ngeri ini. Aku juga ngeri. Kita lurus aja. Lurus. Iya, kita lurus aja. Kita nanti ini nongkrong di ini aja ya, di Tugu Lawet. Tugu Lawet. Iya, ya di biasa yang nyari buat nongkrong anak nongkrong di situ tempatnya. Oh, kamu sering nongkrong sama siapa? Boyak betina lama enggak nongol, sekali nongol fitnah, guys. Ya enggak kan aku nanya. Ya. Apanya nanya? Nanya nongkrongnya. Nongkrongnya sama siapa? Ya kamu mainnya tuh sama siapa? Di buset. Rah aja jalannya kenceng-kenceng. Aku tuh enggak pernah nongkrong, enggak pernah keluar kemana-mana tahu. Ah, bohong. Bohong. Pelan aja, enggak usah kenceng-kenceng, itu depan ada mobil. Barbar kali naik motornya loh. Enggak kelihatan. Depan enggak kelihatan, kecil aku. Ayo, salib yuk, ayo gaspol yuk, ayo. Ayo gaspol. Langsungnya kita salib bumbunya. jauh banget. Enggak kelihatan anjir. Mana? Katanya kenceng motornya. Wah, seketinggalan mulu. Aku capek diajak balapan. Loh, tadi ngajakin balap. Gimana? Kan enggak pernah. Kok enggak pernah sih? Depan lah. Pembalap masih di belakang. Ayo capek disuruh balapan yang enggak bisa. Emang tadi pulang jam berapa? Jam 04.30. 04.30 baru pulang. Iya. Ini BTW banyak yang komen kan, katanya Mumu break out gitu lah. Dia lagi istirahat. Iya. Itu ngomong-ngomong udah disembuhin atau belum sih? Disembuhin, maksudnya udah diobatin atau belum? Agak ke kiri, jangan di tengah, ke kiri aja. Nih, woman emang kayak gitu, guys, naik motor di tengah pelan lagi. OTW. Woman like lari cuma 50, jalannya di tengah. Gak kayak gitu, kan aku lagi pakai rok. apa hubungannya pakai rok jalan 50 di tengah jalan, gak ditabrak gitu. Mobil gak gitu. Nanti kalau misal ngebut-ngebut nanti ini mabur. Mabur, apanya yang mabur? Roknya. Ini juga udah mabur-mabur. Siapa yang nyuruh pakai rok sih? Gak ada yang nyuruh pakai rok, wey. Ya kan balik kerja aku pakai rok. Berarti Mumu belum mandi? Jangan disalib. Enggak. Siapa yang mau nyalip di tikungan? Enggak ada yang mau nyalip. Dia khawatir banget disalib, guys. Pembalap masa enggak boleh disalib? Boleh. Curang banget ya. Kita enggak boleh nyalip biar dia menang. Ayo balap. Enggak mau. Enggak boleh balapan. Enggak mau. Roknya nanti aduh. Au. Dia suara betiknya enggak hilang-hilang, guys, dari terakhir kita ketemu yang di pantai itu. Iya kan? Lah iya. Stop lu. Tapi ini moga aja sih nggak hujan ya. Semoganya nggak hujan. Soalnya ada agak mendung ini.
Ini coba kalau depan dipasangin mounting ya. Bisa kamera taruh situ. Iya kan? Kenapa sih? Maskernya copot. Lah, kenapa emang? Buka aja kali. No. Kakinya mulai nginjek-nginjek, guys. Woman emang ya. Ayo, jalan yuk. Gak mau. Ayo. Gak boleh. Gak mau boleh jalan terus mau ngapain? Maksudnya itu gak boleh itu ngebut. Mau diem diem di tempat, guys. Dia di lampu merah, orang udah hijau juga. Enggak lah, kita gak ngebut-ngebut. Jalannya santai aja. Ya, santai aja. Ini semoga aja rekamannya gak terlalu pecah ya. Soalnya gue kemarin yang waktu malam-malam tuh suaranya pecah, guys. Atau karena mungkin jaraknya terlalu dekat kali ya, jadi mantul gitu. Tapi Mumu udah makan belum? Mumu udah. Mumu udah makan? Udah. Gak pengen makan, padahal gue pengen makan, guys. Laper ini, guys. Kenapa tiap gue lagi ngonten tuh pikirnya gue pengen makan mulu ya? Ya orang kamu gak pernah makan, Kon. Kata siapa gak pernah makan? Gini-gini ya. Sama Mumu lebih berisi gue ya. Ya kan? Lah kenyataannya emang kayak begitu. Kan aku tulangnya kecil. Ya maksudnya kan kita lebih berisi daripada dia, guys. Masa ya, kita kan dikatain gak doyan makan? Juga. Lah, masa gue gak boleh nyalip? Lu curang banget, guys. Kita suruh di belakangnya dia mulu. Jalannya pelan banget nih. Suhu motor gue aja 94. Kalau jalannya kayak begini, kepanasan dong motor gue. Minimal gaspol lah. Mabur. Mana ini gak nyalip-nyalip? Gak mau. Kok gak mau sih? Eh, ini kita lewat alun-alun kok jadi inget. Kemarin kita ada acara kayak spa bareng ya. Iya, aku nonton. Kamu nonton gak? Aku nonton pas pertama doang, habis itu gak nonton. Sama siapa? Sama siapa ya? Sama temen sih. Ayo, kemana nih? Kiri bisa gak sih? Hah? Lurus gini, aja ya? Mungkin yang depannya, wey, jangan yang ini kan masih ditutup. Oh iya, ya kali kayak begini mau ditelabas aja, woman, guys. Gak ada iya, obat, guys. Iya, wey, iya. Woman gak ada obat, jalan kayak begini mau dilewatin, ya kali ya. Ya gak bisa nyalip. Gak bisa nyalip, kata siapa sih, ini gue salip. Gua, lu minggir, gue salip, gue salip, minggir, 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 minggir. Gue salip, ayo, ayo. Kayak begitu dong gak bisa nyalip katanya, guys. Manja banget ya. Kamu bikin orang panik ya. Lah, kok bikin panik? Enggak, kata siapa bikin panik? Sari, guys. Lari berapa sih dia anjir dari tadi nih? Kamu mah turang pakai celana. Lah, masa kali kita gak boleh pakai celana, pakai sarung? Yang iya, bener aja. Iya, biar sama. Ini kita ntar berhenti di mana ya? Ntar ada deh di depan, guys. Gua soalnya lapar pengen makan ini sebenarnya. Mana mau ini mau udah lampu merah ini, lampu merah, lampu hijau, ntar lagi merah. Hijau. Ayolah, agak ngegas dikit. Woi, ngapain teriak-teriak? Ngapain teriak-teriak? Hah? Ada apa? Orang gila teriak-teriak, anjir. Nggak ada apa-apa juga itu. Lampu hijau kan? Itu tadi ada bapak-bapak mau itu. Lo teriak-teriak ngelaksun-laksun aja. Woman, ya, woman tuh gimana sih? Enggak, seharusnya biar adil tuh kamu pakai sarung, aku pakai rok. Apaan yang pakai sarung? Motor yang pakai sarung, emang kita mau kemana? Ntar kita berhenti di depan aja ya. Mana? Ya di depan, ntar kita nyari tempat buat duduk aja. Ayo salip dong. Masa gak bisa salip-salip sih? Gak boleh lagi main. Ini kita aja jalannya pelan, wey. Ntar kita berhenti di nasi goreng ya, yang tempat biasa itu. Mana? Itu depan, sebelah kiri. Enggak tahu. Itu depan sebelah kiri. Iya, itu yang nasi goreng. Yang mana? Kiri itu depan.
kiri mana coba kamu duluan? Nah ini kiri nih, ini kiri nih. Udah kita berhenti sini aja kiri. Iya. Ini depan lagi tuh nasi goreng itu. Oh itu. Iya. Ini motornya masuk. Iya. Udah iyain aja guys, yang penting iya, udah. Kita berhenti dulu guys di sini ya. Aduh. Baru kali ini gue jalan sama Dede bawa motor sendiri-sendiri ya. Ribet ternyata. Suruh nungguin dari tadi di belakang. Oke, ntar kita lanjut lagi. Aduh, ternyata kayak rekaman kamera depan gue error guys. Jadi ntar kayak nggak ada rekaman dari kamera depan ya. Sorry banget ya. Nih gimana nih, katanya lagi breakout. First time banget ya kita nongkrong di sini, sumpah aja. Sumpah first time banget gue duduk di sini semenjak ini ada. Tahu nggak? Nggak tahu, kan kamu sering. Lah sering sama siapa, woi? Kita nggak pernah nongkrong di sini. Maksudnya sore-sore baru kali ini nongkrong di sini. Malam-malam sering. Malam-malam kayaknya di sebelah situ ya guys ya, sebelah situ guys. Iya. Apanya? Ya denger lah. Suara apa? Suara kamu? Suara buaya betina kan halus banget, jadi agak-agak susah. Enggak, ini suara. Hah? Ini suara betina kan kayak gitu, buaya betina. Mau pesen minum dulu nggak? Sebelah sana yuk. Enggak. Lah emang nggak mau minum? Katanya haus tadi. Nggak boleh minum es. Emang yang jualan di sebelah cuma es doang ya, nggak ada air putih, nggak ada kopi, nggak ada apa. Banyak yang jualan, bingung dia. Aku mah cari aman aja ya tuh. Cari aman, maksudnya aman. Emang kita ngapain cari aman? Iya. Suaranya serap lagi, ini juga udah serap. Kan itu ada yang jualan air putih, ada yang jualan apa ke teh panas ke kopi ke apa. Ayo beli minum dulu lah. Di sana kamu yang beli, aku yang pegang kamera. Sana. Iya diajakin, mau dibeliin. Tapi gue yang suruh jalan. Ntar aku yang disuruh beli. Ang, gue yang bayar bukan lu. Iya, kamu yang bayar tapi aku yang disuruh beli, gak mau. Lah, gak mau terus maunya gimana? Mau duduk aja kamu yang itu jalan ke sana. Ya kan kita jalan bareng. Ya kita jalan bareng. Itu jauh banget di situ ke sana. Jauh banget. Buset, dari sini ke situ gue tanya jauh banget. Iya, jauh banget. Udah ayo kita beli minum dulu lah ya kan. Ayo. Ini banyak agak motor. Agak gelap gak sih? Kenapa? Banyak motor. Udah ayo beli minum, katanya mau beli minum. Gak haus. Kenapa? Yaudah. Ya ini gua ngajakin dia ngonten aja. Harus pakai syaratnya tuh banyak banget. Syaratnya gak boleh buka masker. Mas. Terus syaratnya lebih ke ini apaan pegang-pegang. Oh, hei. Gak ada yang pegang. Emang gua cowok apa dipegang-pegang? Eh, itu kayaknya ada cewek bening guys. Itu air putih. Oh iya, dia kan cuma beli air putih. Jadi kita udah mampirnya ceweknya ntar aja sebelah sana. Ini nggak ada orang ya? Itu ada yang jualan. Itu aja, itu ada air putih. Itu ada air putih. Mbak, ada air putih nggak, Mbak? Air putih ada nggak? Ada itu. Oh, di sini nggak ada air putih? Ada. Ada? Iya. Banyak jualan apa, Mbak? Kebab ada. Ayam goreng. Oh, yang dingin-dingin aja yang es itu apa maksudnya? Kalau es yang paling branded di sini apa? Vanilla latte. Vanilla latte. Ya udah, itu yang paling enak. Iya, paling. Itu enak. Paling enak. Ya. Boleh lah satu, Mbak. Oke. Okay. Dia soalnya enggak suka es katanya. Gua aku air putih tapi air putih sebelah sana, enggak dengar dia tadi. Itu ya, Bro. Ini air putih ya? Bukan. Oh, sorry. Woman sama woman sama aja deh, pusing gua. Enggak ada air putih, Mbak. Air putih ada. Di sebelah. Di sebelah situ. Sama sini. Kamu udah mudah. Maksudnya, Mbak. Orang apaan sih? Orang disuruh ke sana nyarinya ke sini. Lah, kita kan nyari cewek. Kita nyari cewek mau beli es. Kok jujur sih? Kita mau nyari es. Ya udah beli air minum dulu ya. Tapi kita lanjut lagi gitu. Hah? Ya udah, gas. Mau ngaca dulu ya. Oh, banyak baik hati banget diambilin. Iya. Iya.